Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jelas suara saya terdengar? Ya, sudah jelas. Oh ya, baiklah, akan saya mulai terlebih dahulu mengenai perkenalan dari anggota tim Antarjaya. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Hairunisa. Yang pertama ada leader kami, Nur Arif Fajriati, dari Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Biologi, ULM, semester 6. Lalu ada saya, semester 6 juga, dari Prodi Pendidikan Matematika, ULM. Terus ada Nida Lesi, Prodi Biologi, sama seperti Ayi, semester 6. Lalu ada Muhammad Miftahul Hairi dari UIN Antasari, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 6, dan juga Muhammad Fajar Ramadan, semester 6, dari PISIP ULM. Lalu, anggota baru kami ada 3 orang. Yang pertama ada Najarullah, yaitu semester 4, dari UIN Antasari. Lalu ada Anissa Halida, dari UNLAM semester 6, dan juga ada Norahmah semester 6 dari ULM. Apakah bisa melihat di layar dengan jelas, karena ada kendala dengan saat share screen-nya. Nah, itu tadi anggota kami, anggota dari tim Desa Antarjaya. Pertama kali tim itu melanjutkan dari tim yang sebelumnya itu baru hanya ada 6 orang, dan sekarang alhamdulillah ada penambahan 3 orang. Dengan penambahan ini kami harapkan program kami tetap berjalan, karena seperti yang kakak koordinator wilayah kami menyampaikan bahwa Desa Antarjaya dan antar-antar lainnya itu termasuk desa yang sangat jarang ketika menjalankan program. Nah, ini profil Desa Antarjaya. Desa Antarjaya merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Baritokwala, dengan akses jalan lumayan jauh dari pusat kota. Desa ini memiliki kebun desa seluas 3 hektar, memiliki lapangan olahraga serta perkantoran pemerintah seperti kantor desa. Lalu jarak antar desa ke ibu kota kecamatan berjarak 15 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu 40 menit. Nah, itu pun di jalannya itu tidak seperti jalan di kota yang mulus, karena ke desanya sendiri pada awal pertama kali di tim banyak kerikilnya. Lalu untuk ke ibu kotanya ada 30 menit, jadi sekitar kurang lebih 61 jam lebih untuk tempuh dari kota ke desanya. Adapun fasilitasnya itu ada masjid dan juga WC umum. Berikutnya, Desa Antarjaya ini ada memiliki program pendukung dan program utama. Program pendukungnya yang pertama ada rumah belajar, dan juga yang kedua ada program utamanya itu kerajinan purun. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang program pendukung rumah belajar. Rumah belajar ini biasanya kami laksanakan setiap hari Minggu, mulai dari pagi hari jam 13, mulai dari pagi hari kami berangkat sampai di desa sekitar jam 11, karena mepet sama waktu zuhur, jadinya mulainya jam 1 sampai jam 3. Lalu mayoritas jumlah anak-anak yang hadir itu 22 orang, bisa saja lebih jika memungkinkan. Adapun tim yang terlibat ini, semua tim yang ada di Desa Antarjaya seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu aktivitas kegiatan rumah belajar ini seperti halnya sekolah, di sana kami memfasilitasi anak-anak dengan materi pembelajaran
yang RPP-nya sudah disiapkan dari Muda Banua, lalu selain daripada belajar seperti biasa di sekolah, kami juga sering mengadakan seperti lomba-lomba ranking 1 atau juga ice breaking yang memancing semangat mereka untuk belajar dan juga hadir ketika minggu berikutnya. Adapun peserta didik yang menjadi murid di rumah belajar kami ini mulai dari kelas 3 sampai 6 SD. Jadi ada percampuran antara kelas 3 sampai kelas 6 SD. Nah, itu dia tantangannya, karena berbeda kelas jadinya kami harus bisa memahami, mengajarkan dengan berbagai tingkatan yang berbeda dalam satu ruangan. Adapun kendala yang kami temukan ketika kami menjalankan program membelajar ini, salah satunya itu ketika hari hujan atau ketika ada acara-acara besar seperti pernikahan dan juga selamatan, biasanya anak-anak lebih condong hadir ke situ dibandingkan hadir ke kegiatan membelajar ini. Adapun perencanaan kedepannya, harapannya kami lebih banyak memiliki media pembelajaran, bahkan kalau bisa olahraga supaya lebih pembelajarannya interaktif, jadi anak-anak jadi lebih rajin untuk hadir, karena sebenarnya ketika dalam jalannya rumah belajar ini yang menjadi kendala itu materi sudah ada, tapi bagaimana kita mengkreasikan materi itu menjadi suatu yang menarik, misalnya ditambahkan dengan ice breaking atau games. Nah, itu dari saya mengenai rumah belajar. Berikutnya mengenai program utama pun akan disampaikan oleh Nurari Fajriati. Ada Ayu di sini. Oke, terima kasih pada Hairunisa. Mohon izin untuk menyampaikan proyek utama kami dari Desa Antarjaya, di mana kami ingin membuat kerajinan purun. Nah, langkah lebih baiknya, karena tadi di awal kita lupa berdoa, alangkah lebih baiknya untuk rekan-rekan masing-masing berdoa dulu di rumah. Semoga diskusi kita ini berjalan dengan lancar serta diberi keberkahannya di bulan suci Ramadan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, izin menyampaikan untuk rekan-rekan. Jadi, program kami dari tim Desa Antarjaya yaitu program pelatihan kreativitas purun di Desa Antarjaya. Mohon izin, ini apakah suaranya kedengaran nyaring? Ya, kedengaran aja. Ya. Alhamdulillah, oke. Nah, jadi pelatihan purun ini sebenarnya masih dalam tahap perencanaan. Kami baru mau merealisasikannya insya Allah setelah pandemi COVID. Nah, oke. Yang sudah kami lakukan itu, yang pertama, mendata peserta yang berminat mengikuti pelatihan kreatif purun. Kemudian, kami juga sudah melakukan sosialisasi ke peserta kreativitas purun. Nah, jadi kami sudah bekerja sama dengan kepala desa. Nah, jadi kami sudah bekerja sama dengan kepala desa dan Karang Taruna di sana. Kemudian kami juga sosialisasi ke masyarakat. Alhamdulillah, untuk sejauh ini masih semangat, gitu. Masih ada positif dari kepala desa dan itunya dan Karang Tarunanya. Kemudian kendala yang kami temukan yang pertama
Nah, jadwal sosialisasi yang sebelumnya direncanakan tanggal 28 Maret itu tertunda. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, tim masih mencari narasumber atau pelatih untuk pelatihan purun karena untuk narasumbernya sendiri kami belum menemukan yang benar-benar fix kayak gitu mau untuk melatih ke Desa Antar Jaya. Lanjut terus. Next row. Oke. Jadi, nah di sini beberapa latar belakang kami mengapa kami mengambil proyek kerajinan purun. Nah, yang pertama karena mayoritas ibu-ibu Desa Antar Jaya itu menganggur ketika musim panen telah berakhir. Nah, jadi biasanya kan mayoritas di Desa Antar Jaya itu petani. Nah, sambil menunggu musim panen, biasanya ibu-ibu di Desa Antar Jaya itu membuat kerajinan purun. Nah, tetapi kerajinan purun yang di desa tersebut masih dalam sangat sederhana. Masih dalam bentuk bakul, kemudian tikar biasa. Sedangkan kan kerajinan purun yang sering kita lihat sudah banyak macam warna dan motifnya. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan rendah sehingga mengakibatkan tingkat perekonomian warganya juga rendah. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Oke, jadi di Desa Antar Jaya itu banyak tumbuhan purun. Nah, tapi kreativitas untuk desa tersebut masih kurang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita memasuki sesi ketiga, yaitu diskusi dan tanya jawab oleh tim desa lain selama. Jika ingin bertanya, silahkan chat. Yes.